guys, welcome back to Beach Bali Channel. Berhubung cuacanya lagi cerah, hari ini kita sunsetan yuk. Ada yang bisa nebak gak aku di mana? Sekarang kita udah di depannya Hotel Padma guys. Kita mau eksplor Pantai Legian atau yang biasa dikenal juga dengan nama Pantai Padma. Terus untuk tiket masuk cuma dikenain tarif parkir aja ya. Wah, lihat guys, begitu nyampe kita langsung bisa ngeliat view yang sebagus ini. Cakep banget kan? Tuh, udah muncul guys sunsetnya. Kalau kalian mau kesini, mendingan sore hari atau pagi-pagi gitu ya guys. Jadi nggak terlalu panas dan bisa duduk-duduk santai di beanbagnya. Atau buat kalian tim yang suka tanning, seru juga nih tiduran di pasir. Apalagi sambil dengerin suara deburan ombak. Jadi makin betah kan pastinya. Deretan pantai di daerah Seminyak, Kuta, dan juga Legian ini emang landai banget ya guys. Jadi cocok kalau mau bawa anak-anak. Selain aksesnya yang gampang, tempat parkirnya juga deket loh. Dan banyak restoran, bar, sama penjual makanan gitu. Terus bisa juga nih buat piknik bareng keluarga. Dan karena pantainya segaris, kalau kalian eksplor bersamaan tinggal jalan kaki aja deh. By the way, teman-teman nonton gak vlog aku yang di Pantai Batu Belik sama Seminyak? Kalau kalian lihat, pasti inget kan? Pasirnya itu bisa kayak cermin gitu guys pas kena pantulan sunset. Serius, keren banget. Sama persis nih kayak di Pantai Legian sekarang. Di Pantai Legian ini, selain asik buat sunsetan, banyak juga ya wisatawan yang lagi jogging. Karena pantainya emang enak banget guys buat jalan-jalan sore. Dan lokasinya juga strategis loh. Buat kalian yang suka hunting kuliner di Bali, aku ada beberapa tempat recommended nih. Yaitu Ayam Kedewatan Bumangku yang di Seminyak, dan juga Ayam Betutu Gili Manuk yang ada di deket bandara guys. Pas banget ya, kalau kalian baru landing dari Gusti Ngurah Rai, bisa mampir dulu deh buat kulineran. Abis itu lanjut ke pantai. Terus untuk penginapan atau hotel, nggak perlu ditanya lagi ya guys. Banyak banget hotel dan villa-villa di area Legian ini. Tinggal pilih aja tuh. Mulai dari yang standar sampai luxury hotel bintang 5 pun juga ada loh. Pokoknya lengkap banget. Dan teman-teman bisa share juga ya experience selama liburan di Bali. Kalau ada tempat-tempat seru atau menarik, langsung aja yuk komen di bawah. Biar aku bisa explore kesana juga guys. Ombak di Pantai Legian ini terkenal bagus loh guys, sama seperti di Pantai Kuta dan juga Seminyak. Itu kenapa banyak penyewaan papan surfing di sepanjang pantai. Terus buat kalian yang mau belajar surfing gak usah bingung ya, ada banyak surfing school juga loh. Kalau dari atas, kira-kira gimana ya suasananya? Langsung aja yuk kita lihat.
Payung warna-warni yang terpasang di sepanjang bibir pantai tadi bikin suasananya jadi terlihat lebih ceria ya guys, dan juga menambah kesan estetik. Terus kalau teman-teman perhatiin, pantai-pantai di Bali ini memiliki banyak ciri khas dan keunikan masing-masing loh. Tinggal pilih aja deh sesuai preference. Kalau kalian suka yang rame dan banyak beach club atau bar, bisa pilih di area Canggu atau daerah Seminyak ya. Atau kalau kalian lebih suka private beach, bisa ke Uluwatu dan juga sekitarnya guys. By the way, itu baru sedikit loh yang aku sebutin. Belum yang di Nusa Dua, Sanur, dan yang lainnya. Masih banyak banget guys pantai-pantai keren. Yuk liburan ke Bali! Oh iya, ada yang ketinggalan nih. Di Nusa Penida, Lembongan, dan juga Nusa Ceningan banyak juga loh pantai-pantai yang keren. Dan buat kalian yang suka eksplor pantai yang masih alami dan mau backpackeran, aku rekomen buat ke Nusa Penida ya guys. Kalau kalian penasaran sama videonya, bisa cek langsung di playlist aku ya. Oh iya guys, bakal ada special episode loh buat vlog aku minggu depan. Kalian stay tune terus ya, dijamin gak bakal nyesel deh, pasti seru banget. Soalnya aku bakal ngajakin kalian buat ke suatu tempat yang belum pernah kita datengin loh. Kira-kira di mana ya? Mau di spill gak nama tempatnya? Tunggu di next vlog aku aja ya guys. Keren banget nih warna sunsetnya, bener-bener golden ya. Sunsetan di Pantai Legian hari ini seru banget ya. Terus kalau abis dari pantai, biasanya kalian lapar gak sih? Nah, salah satu tempat yang sering aku datengin itu Laplanca guys. Karena lokasinya di pinggir pantai dan cozy banget. Terus makanannya juga enak loh. Atau ngebakso di pinggir pantai seru juga nih. Kan enak ya abis main air terus makan yang anget-anget. By the way, sampai di sini dulu ya guys vlog aku. Thank you for watching. Sampai ketemu di vlog berikutnya ya. Bye bye.